Pagi sahabat Rinjani, jadi pagi hari ini saya sudah sampai di hutan adat Semokan. Dan yang di belakang saya ini merupakan akses jalan untuk menuju ke desa adat Semokan. Nah, akhirnya setelah kita melewati perjalanan yang cukup panjang, kita sampai juga pada desa adat Semokan. Dan konon katanya, sumur ini setiap tahunnya tidak pernah kering.